Yang diperiksa tadi? Ada kartu pengawasan berkaitan aktivitas kepariwisataannya, ada kirnya, ada SIM-nya, ada secara random tadi apakah benar lampunya hidup enggak, klaksonnya ada enggak, wipernya dan lain sebagainya yang sebenarnya itu sudah diuji berkala setiap enam bulan. Sekarang kita dengan teknologi informasi terintegrasi, tapi makanya saya lihat kartunya, saya scan kirnya, enggak kelihatan. Terus dia uji terakhir kapan, di mana, apa saja. Kayak teman tak tadi? Alhamdulillah sampai saat itu tadi semuanya main ya. Kita berharap semua penyelenggara PO Bus sadar. Tidak ada yang memberatkan. Izin dari pemerintah gratis, ujikir gratis. Tidak bayar. Jadi tolong bagi para pengusaha bus untuk mengujikan kendaraannya rutin setiap 6 bulan di tempat di mana apa di sini terregistrasi. Tadi ada yang belum diperpanjang apa itu Pak? Oh, KPS. Apa itu Pak? Kartu perizinan pariwisatanya, bis pariwisata, di Kementerian Perhubungan, bukan di daerah. Itu berarti izin itu terkait apa dengan
berhubungan dengan kelayakan atau enggak? Misalnya ya, dia tidak boleh. Kalau kelayakannya sebenarnya ada di akhirnya ya, tapi itu satu rangkaian. Bagaimana kegiatan kepariwisataan itu kan obisnya harus seperti apa, pendaftarannya, keamanan, registrasi semuanya atau tidak. Di situ di Kementerian Perhubungan diperhatikan. Yang pakai biru-biru ini udah tahu, oh ini ada problem. Tapi alhamdulillah kalau 6 bulan kami cek, insya Allah bahwa di kemudian itu komplit, ada rem, ada understel, ada apa intensitas cahaya, ada apa namanya berkaitan power engine-nya. Makanya kalau diujikan secara ini berat, kementerian ya dari kementerian. Sekarang kondisi fisiknya B. Bapak silakan naik di atas. Wiper, mulai wiper, sen, lampu jarak jauh. Sen kiri. Ya, sen kanan. Ya. Lampu utama. Ya, kita pastikan kendaraan ini untuk layak dipakai berwisata, nggih Pak Sopir, nggih. Nah, apa yang belum ini? Klakson. Ah, klakson. Klaksonnya. Klaksonnya Pak Sopir. Nah, telolet Nora. Nah, betul.
Jangan dinyalakan apalagi dekat sekolahan dan masjid. Masjid, sekolahan ataupun rumah sakit. Demikian, Pak Sopir, terima kasih. Monggo. Yang terakhir tadi pulang. Dan ini kita tidur lagi.